ajang Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo alias G-Convec yang berlangsung di tanggal 7 hingga 10 Maret 2024 kemarin. Terlihat PT United Tractor sebagai distributor resmi merek Scania di Indonesia juga turut tampil dan membawa 3 produk terbarunya. Produk baru tersebut, 2 unit diantaranya adalah sasis bis besar triple XL terbaru mereka yang kodenya Scania K410CB dan satu lagi ada K450CB. Sementara satu unit terakhir ada produk truk on-road terbaru mereka yang kodenya Scania P320 dan terlihat parkir di belakang sana. Mengisi booth B6 di Hall B yang menyajikan tampilan booth yang ramah lingkungan dengan nuansa sustainability. Sejalan dengan komitmen United Tractor untuk terus menghadirkan produk bis dan truk terbaik serta ramah lingkungan. Jadi sekarang mari kita bahas saja seperti apa spesifikasi dari truk Scania P320 berkelir kuning ini ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Produk truk satu ini sendiri memiliki kode lengkap Scania P320 A6x4. Hadir sebagai truk traktor head dengan konfigurasi roda 6x4 yang cukup tangguh beroperasi untuk pemindahan barang atau alat dengan bobot yang berat. Sudah dilengkapi dengan kabin bersertifikat Euro ECE R29 dan Swedish VV5S 2003-29. Kabin yang sudah pasti kokoh dan telah lolos tes uji tabrak untuk memastikan keamanan pengemudi selama beroperasi di lapangan. Produk yang masuk dalam kategori truk premium ini memiliki postur bodi yang cukup gagah dengan dimensi panjang 6.950 mm, lebar 2.500 mm, tinggi 3.310 mm, serta memiliki GVW mencapai 27 ton. Memiliki tampilan khas ala truk Eropa yang elegan terutama pada bagian eksterior bodinya, di mana truk ini memiliki desain grill yang cukup besar dengan aksen 4 palang horizontal, serta dilengkapi dengan lampu depan halogen dan sudah ada DRL yang menambah kesan modern. Truk Scania P320 ini juga dibekali dengan desain dashboard terbaru yang lebih ergonomis dan mudah dioperasikan oleh pengemudinya. Seluruh tombol, pengaturan, dan visibilitas berkendara tersaji dengan sempurna. Desainnya sudah mengadopsi model Scania New Generation yang sangat modern dan elegan seperti ini. Tidak ketinggalan dibekali pula dengan model kemudi terbaru yang sangat apik ini. Sistem perpindahan gigi truk ini juga sudah menggunakan transmisi optik cruise yang terkenal halus, serta minim hentakan, dan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang rendah berkat perpindahan giginya yang cukup cepat dan efisien. Tuas transmisinya juga cukup simpel yang terpasang di sebelah kanan kolom kemudinya ini dengan cara kerja yang sangat mudah. Scania P320 A6x4 memiliki mesin diesel yang diklaim lebih efisien terhadap konsumsi bahan bakar dan paling baik di kelasnya berkat kapasitas pendinginan mesin yang lebih besar. Dipersenjatai dengan mesin diesel DC09 yang mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 320 horsepower dan mampu menghasilkan torsi hingga 1.600 Nm pada 1.050 hingga 1.400 RPM. Mesin berkapasitas 9 liter ini sudah lolos standar emisi Euro 5 dan sudah kompatibel dengan biosolar hingga B100. Truk ini dilengkapi dengan kapasitas tangki bahan bakar berbahan baja sebesar 395 liter, serta ditambah dengan tangki cairan AdBlue sebesar 47 liter. Dan soal kaki-kakinya, truk Scania P320 ini sudah disematkan sistem suspensi heavy duty parabolic spring lengkap dengan shock absorber di bagian depan maupun belakangnya. Sistem pengereman dari truk ini juga sudah dirancang dan diproduksi dengan standar kualitas yang tinggi.
dilengkapi dengan fitur electronic brake system yang diatur secara elektrik dan dapat dikombinasikan dengan fitur keselamatan yang lebih canggih lainnya. Contohnya seperti anti-lock braking system untuk menjaga roda agar tidak terkunci saat mengerem mendadak. Lalu ada automatic parking brake untuk mengaktifkan rem parkir secara otomatis. Hingga ada fitur hill hold untuk mencegah kendaraan bergerak mundur pada saat berhenti di tanjakan. Fitur dan teknologi yang dimiliki oleh truk Scania P320 A6x4 ini diklaim truk ini cocok untuk diaplikasikan sebagai truk tanker atau truk pembawa tangki BBM. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai spesifikasi yang dimiliki oleh truk Scania satu ini? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dinar transportasi Indonesia.